Ini kita bisa melihat misi seperti biasa ya. Gue kumpulkan dulu bentar ya. Yo, sobat, kembali lagi dengan gue di channel Qgreens. Dan ya, di video kali ini kita masuk lagi di PUBG Mobile. Dan di video kali ini gue akan membahas tentang update terbaru PUBG Mobile. Jadi di sini kita bisa melihat untuk tampilannya awal sini udah bagus sekali teman. Setelah di update ya, di sini bisa lihat ini untuk teman kita, untuk invite teman ya man. Itu di sini kalian bisa lihat inventaris juga sudah berubah ya man, sudah berubah. Dan untuk toko juga sudah berubah kayaknya, ya udah berubah sedikit lah. Jadi di sini gua akan membahas juga tentang misi ya man. Misi ini kalian akan mendapatkan baju atau skin senjata ya, bagus-bagus ya teman. Kalian bisa lihat di misi. Di sini kita bisa melihat misi seperti biasa ya. Gue kumpulkan dulu bentar ya. Kalian bisa melihat ya. Gue dapatkan ini setelah ini legend cuy. Legend ya. Jadi untuk misi ini kalian harus login berturut-turut selama 60 hari dan yang lain-lain ini juga kalian akan dapat setelah update terbaru ini teman. Jadi tunggu saja di lumayan dapet ini, bagus loh. Bentar screen dulu ya. Ini untuk thumbnail juga di sini. Us, kalian bisa melihat ini legendaris loh, 15 barang legendaris. Kalian bisa mendapatkannya di misi prestasi ya. Upgrade bener tuh, kalian bisa melihat di sini. Nah, di sini untuk misi terbaru ada banyak ya mah. Di sini ada selesaikan 1000 pertempuran dalam mode klasik. Kalian akan mendapatkan baju ini baru 500 gue ya. Nah, baju ini bagus sih. Setelan pembawa wabah. Kalian akan mendapatkan setelan baju ini dan yang baru lagi di sini tuntaskan 1000 misi Royal Precision, masih 500 aku ya dapat tiket yang kuning ini. Ah, di sini ada yang baru lagi, selesaikan 100 pertempuran di mode 800 pertempuran di mode arcade ya. Di sini kalian akan mendapatkan setelan Hair of Good. Lumayan bagus sih. Oh, gold ya, hati dari emas ya. Oh iya, ini hanya main terus loh. Ini yang ini 1000 pertempuran mode klasik, yang ini 800 pertempuran dalam mode arcade ya. Nah, itu di sini ada baru lagi capai tier ace. Ini ya di sini gua masih crown 3 ya man. Itu aja yang baru di sini. Leto. Nah, di sini dapatkan 100 pakaian epic permanen ya teman, dapat 2 tiket lumayan. Oh, ini dapatkan 1 pakaian mitik permanen, gue belum dapat cuy. Di sini masih ada yang baru, masih ada 2 buah. Tuntaskan 1000 pertempuran selagi berada di grup dengan teman gue, berapa sih? 200-an. Tuntaskan 1000 latihan clan. Di sini masih 300, super bayangkan. Itu ini lagi ya, ini menggunakan total berapa sih tuh, 1 juta BP ya. Tuh di sini masih 300 gua loh, masih 300 gua pakai sih, belum pakai semua. Tuh di sini yang baru ada 2 bakul ayam, menangkan 50 pertempuran. Oh, 50 pertempuran gua belum cok. Elite PUBG ke atas 50 kali. Oh ya, di sini masih 20 grand. Oke, di sini senjata lagi. Wis, banyak yang baru sih. Singkirkan 2000 musuh dengan senapan serbu. Asia, di sini 500, masih jauh. Itu menyingkirkan 2000 musuh dengan apa ya? Dengan 2000 musuh. Kolektor tengkorak. Di sini mungkin 200 musuh dengan headset. Itu selamatkan rekan tim 500.
Ya, di sini kalian bisa melihat singkirkan dengan shotgun. Ya, lumayan 50 poin prestasi. Masterman. Oh, seperti dulu Sherman, tapi ditambah baru ya. Ini udah berapa ini? Hadiah apa sih? Kayaknya ini title sih. Title. Tuntaskan beberapa empat dari yang berikut ini. Apa ini tuh? Kalian tuntaskan misi tersebut, teman. 4 dari berapa mungkin ini, 1 dari 6 misi ini ya. Di sini banyak sekali loh. Ini sih yang jadi sini. Kalau untuk titel, wis. Apa coba ini? Ini ada titel baru, teman, 2 buah. Ini takdir istimewa. Kalian kan oh, masih 200. Oh iya ya. Masih jauh cu, 6000 poin prestasi. Dapat apa ini? Oh, ini title sama baju cu. Ini baju apa sih? Ratu penyihir. Oh, lumayan bagus. Itu title kedua, title komando. Ini komando kayaknya sudah ada sih. Tuntaskan 6 dari yang berikut ini. Udah enggak sih? Ya, itu aja untuk misi prestasi yang di update baru ya. Tapi menurut gue ya, man, yang paling bagus itu tadi gue dapat cuk. Gue dapat mana ya? Aduh, di mana perginya tadi? Gue dapat ini loh. Tuh. Login berturut-turut selama 60 hari. Gue dapat baju cuk. Bayangkan. Baju apa ya tadi, Bang? Ada ya? Ini baju ini nih. Tuh tadi ada legend loh, setelan bestikle instik. Wis, bagus, lumayan cok. Ini aja event terus gue cok, gue miss queen ya. Ini untuk baju yang sangat bagus ya, nah kalau dilihat-lihat, gue screenshot lagi ya nah. Oke, ini untuk misi prestasi yang terbaru. Oke, kalau untuk update yang lain sih ya, ini masih kayak kemarin tuh. Kalau untuk peta kita lihat tuh, ini udah di update juga loh. Lu belum download Miramar Sun Happy Candy Arcade, masih 4 buah. Evo Zone, sudah ada mode infeksi loh, baru nih man. Infeksi kalian bisa update-nya di Playstore yang udah tanggal 14 Agustus dan bisa diupdate sekarang. Gue baru saja diupdate juga. Di sini mana ya? Gak ada yang baru lagi. Oh, di sini untuk gudang kru, gudang masih seperti kemarin. Gudangnya di sini emang. Nih paling pojok kanan. Itu untuk pengaturan masih sih kemarin. Untuk ini masih ya, kalian bisa lihat saja ini saja ya untuk update nya dan kalian bisa update di Play Store sekarang juga bisa. Oke, jadi gua akhir video ini, mungkin bermanfaat, tapi ini baju bagus sekali loh. Bayangkan baju bagus loh. Oke, gua akhir video ini, sampai jumpa di next video. Bye bye.